Kita sambung dengan soalan nombor 11. 11A. Sebuah syarikat menghasilkan sejenis kerepek kentang dan dibungkus sebelum dipasarkan. Jisim sebungkus kerepek dalam julat 75 gram hingga 80 gram akan diterima untuk dipasarkan. Jadi yang ini kita akan pasarkan. Manakala jisim sebungkus kerepek di luar julat itu akan dihantar untuk pembungkusan semula. Maksudnya di luar julat tu mungkin kurang pada 75 ataupun lebih daripada 80. Jadi dia akan hantar untuk pembungkusan semula. Jadual 2 menunjukkan jisim sebungkus kerepek dan bilangan bungkusannya dalam nisbah pada suatu masa tertentu. Jadi soalan A1, cari min bilangan bungkusan kerepek yang dipasarkan jika syarikat itu menghasilkan 5,000 bungkus kerepek. Jadi min apa dia? Min adalah NP. Okey, jadi NP kita ada 5,000. Okey, N 5,000 lah. Dan P probability yang dipasarkan tu 97. Daripada jumlah semua 100. Jadi kita darabkan saja dengan 97 per 100. Jadi kita akan dapat 4,850. Okey, daripada 5,000 tu kita akan pasarkan sebanyak 4,850. Yang kedua, jika 6 bungkus kerepek dipilih secara rawak daripada syarikat itu, cari keberangkalian bahawa tepat 2 bungkus akan dihantar untuk pembungkusan semula. Okey, jadi kita akan hantar ada berapa? Okey, kita pilih berapa je. Daripada secara rawak kita pilih 6. Kita ambil 6 dan kemudian ada 2 bungkus, itu adalah menggunakan formula NCR. NCR P kuasa R dan Q kuasa N tolak R, di mana N adalah 6 dan R adalah 2. Dalam kes ni 6C2 darab keberangkalian, iaitu kamu kena tahu keberangkalian yang dihantar untuk pembungkusan semula adalah, kalau sini 97, 0.97, jadi ni yang ni 1 dan 2 ni akan jadi 3. Jadi 3% ialah 0.03 kuasa 2 darab 0.97 kuasa 4. Okey, daripada 6 bungkus tepat 2 kita akan ambil untuk pembungkusan semula. Okey, jadi jawapannya kamu tekan kalkulator elok, kita akan dapat 0.01195. Yang ketiga, jika seorang pengurus memilih 10 bungkus kerepek secara rawak dari unit pembungkusan semula, cari keberangkalian bahawa dia akan mendapat lebih daripada 2 bungkus kerepek yang mempunyai jisim di bawah julat. Okey, jadi apa yang kamu kena faham untuk yang ketiga ni? Yang ketiga ni ada 3 bungkusan daripada 100 bungkusan tadi. 3 akan dihantar untuk pembungkusan semula. Okey, jadi setiap 100 dia hantar 3. 100 dia hantar 3. Itu kejadian yang berlaku lah. Jadi dekat pembungkusan semula tu akan ada banyak. Okey, jadi daripada banyak-banyak tu kita akan pilih 10 pula. Okey, jadi daripada 10 itu yang ni manakah yang kurang ataupun punya julat di bawah. Inilah yang satu ni. Jadi apa yang kita kena faham di sini, dalam kes ini, dalam kes di mana dekat unit pembungkusan semula tadi tu ada banyak, kita pilih 10 saja. Jadi N adalah 10 dan yang di bawah julat ada 1 daripada 3. Setiap 3 sebab okey 2 lebih pada 80, ada 1 kurang pada 75. Okey, setiap 3 bungkus tu ada 1 yang kurang pada 75 dan 2 lebih pada 70. Jadi cerita ni julat yang di bawah,
Jadi kita akan dapati nilai nilai apa kita nak ambil tu, nilai P keberangkalian yang cerita ini ialah 1/3. Jadi Q ialah 2/3. Okey, sebab P ialah cerita mendapat kurang daripada 75. Jadi Q ialah mendapat lebih daripada 80. Sebab yang ni tak ada, tak ada dekat unit pemukusan semula. Yang ni saja yang ada di apa, dua ni saja yang ada di pusat pemukusan semula. Jadi kalau kita nak kira dia nak dia apa, dia nak mendapat lebih daripada 2. Kedai daripada 10 ni lebih daripada 2, ataupun cikgu tulis dulu R yang mungkin di sini ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi dia kata yang dia nak mendapat lebih dari 2. Mendapat lebih dari 2. Lebih daripada 2 ataupun banyak nombor ni ialah yang ini. Okey. Jadi kalau kamu rajin, kamu kira menggunakan formula ini, tapi nilai N dengan P dan Q tu lainlah. Kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali. Okey, jadi yang pertama R sebagai 3, R sebagai 4 dan seterusnya. Tapi lebih bijak lagi kalau kamu kira yang ini dan satu tolak jawapan tersebut, iaitu P X sama dengan 0. Jadi itu kita campurkan ketiga-tiga ni. PX sama dengan 0 adalah 10C0 darab P, itu 1/3 kuasa 0 darab 2/3 kuasa 10. Jadi yang ini kita tambahkan ketiga-tiga untuk 0, 1 dan 2. Jadi kemudian PX sama dengan okay, jadi ini PX sama dengan 0. Jadi padamlah 10C0 je. Lepas tu yang ini 10C1 darab 1/3 kuasa 1 darab 2/3 kuasa 9. Dan tambah lagi dengan 10C2 darab 1/3 kuasa 2 darab 2/3 kuasa 8. Jadi tiga-tiga ni kita campur dan satu tolak jawapan tersebut, sebab kita nak yang di sana. Kita bukan nak yang kita kira ni. Kita kira, nak yang sini. Jadi kamu boleh ada option lah, kamu campurkan ke ketujuh-tujuh bahagian ni dan kamu akan dapat jawapan yang sama seperti yang kita buat di sini. Okey? Jadi kalau kamu tengok satu persatu ni, jadi cikgu untuk reference saja. Jadi yang pertama ni yang 10C0 tu, cikgu letak banyak desimal. Cikgu dapat 0.0 1734 tambah lagi dengan 0.0861 dan tambah untuk yang 10C2 ni ialah 0.1951. Okey, jadi dan kemudian kamu tekan kalkulator, satu tolak jawapan ni kita dapat 0.7009. Okey. Jadi itu dah kan. Jadi yang ni cikgu tak ada catatkan apakah nilai yang tu. Right, seterusnya B. Okey, cikgu rasa perlukan ruang sedikit untuk B ni. Pemboleh ubah rawak X adalah bertabur secara normal dengan X bertabur secara normal. Untuk B, X bertabur secara normal dengan mean adalah 12 dan variance 25. Okey, jadi ini mean dan variance. Okey, jadi mean dia adalah 12 dan variance adalah 25. Jadi dia kata diberi bahawa PX lebih besar daripada K adalah sama dengan 1/4. PX lebih kecil adalah sama dengan K. Cari nilai K. Okay, jadi apa yang kamu kena faham kat sini?
Cikgu akan pindahkan 4 ni ke sini. Jadi 4 kali yang nilai X lebih besar per ni adalah sama dengan 1 kali nilai ini. Okey. Jadi bila kita kata cikgu pindahkan ni, cikgu pindahkan berapa dapat 4 bracket ni adalah sama dengan ini, sebab bila cikgu lukis graf ni, alright. Jadi kita kena figure out di manakah K yang sesuai. Ya, tengah ni kosong kan? Kami ingat lagi kan? Okay, jadi kosong. Jadi di manakah K berada supaya kalau dia lebih besar ini, 4 kali yang lebih besar ni, dia sama dengan satu bahagian yang ini. Satu bahagian yang lebih kecil. Okey, jadi dalam kes ini, kalau kamu tengok, cikgu akan labelkan dekat sini. Sebab yang ini satu bahagian, yang bahagian sini 4 bahagian. Okey, jadi kena faham. Satu bahagian dengan 4 bahagian tu, itulah sebabnya yang satu bahagian ni, kalau kita darab 4, baru sama dengan bahagian yang sebelah kiri. Bahagian yang sebelah kanan, kalau kita darab 4, baru sama dengan sebelah kiri. Okey, jadi apa yang kamu kena tahu tentang keberangkalian ini ialah jumlah luas ini, semua ni ialah 1. Jadi kita bila kita tambahkan, kita tukar simbol ni, ni jadi tambah 4 kali dengan yang ini, tambah yang ini, mesti jumlah dia 1. Okey, dan ini walaupun simbol ini lebih kecil dan ini lebih lebih besar dan lebih kecil, jadi jumlah ni boleh dicampurkan. Jadi satu ratio ni 1, satu ni 1 dan 4. Jadi nisbah dia tu 5 kali. Jadi kita kata 5 kali luas yang lebih besar ni, 5 kali bagi P X, bukan lebih kecil tapi kita ambil lebih besar. Lebih besar pada K adalah nilainya 1. Sebab ni 1 dan 4, dan jumlah semua adalah 5 bahagian. Okay. Jadi untuk tahu, jadi yang ini jarang keluar dalam buku teks pun, kita rasa tak ada soalan macam ni. Okay, jadi yang ini ialah kita akan dapat 1/5, iaitu 0.2. Jadi untuk PX lebih besar pada K. Okay, jadi daripada situ, kamu kena tahu ini adalah keberangkalian. Ini bukan nilai, ini nilai Z ataupun nilai X. Jadi X ini kita akan tukarkan kepada Z, standard form. Yang keberangkalian pun kita akan tukar pada Z juga. Jadi bagaimana yang sebelah kiri nak tukar pada Z? Sebab sekarang ni dia tak, bukan, dia bukan satu persamaan yang boleh di sama dengan terus, ya. Jadi yang ini nilai X ni nilai keberangkalian, benda yang tak sama. Jadi nak samakan tu, yang ini kita tukar pada Z menggunakan formula, iaitu Z adalah X tolak mean bahagi dengan sisihan piawai. Okey, jadi yang ini tukar pada Z, jadi K tolak mean, mean 12 per sisihan piawai. Sisihan piawai ni sebab ni adalah variance, jadi square root of variance yang akan dapat sisihan piawai, iaitu 5 lah. Jadi yang ini pula 0.2 ni bukan lagi, jadi kamu kena tengok graf yang masalah tidak disediakan dalam buku teks, tapi kamu akan disediakan lah. Cikgu ada graf tu dekat sini daripada buku reference cikgu. Kamu kena tahu nilai 0.2 tu bukan nilai yang berada di sebelah kiri ni, tapi nilai yang berada di dalam. Okey, jadi yang kita kena buat untuk 0.2 ni, jadi 0.2 kita buat tepi sini lah, 0.2 nak tukar dia, kita cari satu nilai yang besar sikit pada ni, pertama kali besar. Jadi 0.2 duduk di dalam tu ialah 0.00, okey, jadi 0.2005. Jadi yang itu. Okey, jadi ini nilai ini adalah 0.8. 0.8, sekejap saya tengok sekali lagi. 0.84. Dia sampai 2 desimal. 0.84. Jadi bila kita tolak ni, dia akan dapat lebihnya ialah 0.0005. Lebihnya 5. Okey. Apa pentingnya lebih 5 ni? Kita tengok di sebelah kanan sana, di sebelah kanan sekali dekat subtraction tu,
Ya, kita tengok 5 ialah dia. Di atas dia tulis apa? Di atas dia tulis kosong. Kosong, dia tulis 2. Okey? Jadi yang daripada 5 ni kita pindah ke sini, dia akan jadi 2 dekat sini. Okey? Jadi kita akan dapat sini lah 0.842. Satu lagi isu, adakah 0.842 ni positif ke negatif? Mana satu? Okey, jadi yang itu kita tengok di sini je. Sebab kita menggunakan yang lebih besar. Okey, jadi simbol terakhir ni lebih besar. Jadi tanda ni mesti positif. Kalau simbol ni adalah lebih kecil, jadi di sini akan jadi negatif. Jadi kamu darab je lah. Jadi K tolak 12 ialah 0.842 darab 5. Nanti jadi nilai K sama dengan berapa? Kamu cikgu darab terus kan? 0.842 darab 5, lepas tu tambah 12. Okay, jadi nilai ni tambah 12, kita akan dapat 16.2